Pelaku pemajukan pengusaha ikan hias dan akuarium di Mayang, Mangurai, Jambi mengaku geram dengan ucapan korban. Pelaku diketahui Rudi yang membacok Hendianto, 35 tahun, lantaran menantang pelaku. Korban juga disebut mengatakan pernyataan kepada korban bahwa ia ingin bermesraan dengan istri Rudi di sebuah hotel. Dikutip dari Tribun Jambi, dalam gelar perkara di Polsek Kota Baru, pelaku mengungkapkan alasannya melakukan pembacokan terhadap korban Kamis 26 April 2021. Sebelumnya, korban Hendianto menyebut dirinya dibacok lantaran cemburu. Pasalnya, mantan pacar pelaku kini tengah menjalin hubungan asmara dengan korban. Rudi yang mendengar hal tersebut lantas membantah pernyataan dari korban. Ia mengaku tidak cemburu lantaran sudah memiliki seorang istri. Rudi mengaku 2 minggu sebelum kejadian, Rudi dan Hendianto sempat ribut di sebuah hotel di kawasan Jelutung. Saat itu, ia datang ke hotel tersebut hanya untuk urusan pekerjaan bersama temannya. Keributan tersebut bermula saat korban Hendianto melontarkan kalimat bernada menantang terhadap korban. Korban juga menuturkan keinginannya untuk bermesraan di hotel bersama istri Rudi. Rudi kala itu meminta korban untuk meminta maaf dan mengklarifikasi ucapannya. Pelaku juga bahkan sempat datang ke toko milik korban untuk meminta klarifikasi. Namun saat di toko tersebut, korban malah menganggap hal itu sebagai candaan saja. Pelaku juga menertawakan permintaan korban. Keributan terjadi kembali. Keduanya dilerai dan dibawa pergi oleh temannya. Permintaan Rudi soal klarifikasi tersebut masih tak diindahkan oleh korban. Hingga korban menantang pelaku agar datang menemuinya di tokonya di Mayang, Mangurai. Rudi yang merasa tertantang tersebut langsung menuju ke lokasi sambil membawa pisau dari rumahnya. Rudi yang sudah geram dengan ucapan pelaku lantas menganiaya korban hingga terluka. Kapolsek Kota Baru Kompol Afrito Mabaro Macan menuturkan, Rudi langsung diamankan seusai dilaporkan ke pihaknya. Pelaku ditangkap di wilayah Talang Banjar. Afrito menuturkan kejadian pembacokan tersebut sempat terekam kamera CCTV yang ada di toko ikan hias dan akuarium milik korban. Atas perbuatannya, kini Rudi harus mendekam di balik jeruji besi Mapolsek Kota Baru. Di hadapan awak media, ia mengaku menyesal tidak melaporkan tindakan korban yang melecehkan dirinya. Sekitar jam 9-an, saya bersama orang Cinan Mas Painan itu datang ke Hotel Victory untuk menemui nasabah. Dan bertemu dia sedang duduk di lobi hotel itu. Pas ketemu, secara mendadak dia mengatakan bahwa dia mau sama istri saya sambil menunjuk ke arah kamar hotel di depan orang banyak. Sampai saya ditertawai orang. Cuma saya masih menahan sabar dan mungkin itu orang ramai, belum waktunya saya nahan diri. Saya pergi aja. Dan setelahnya, beberapa hari kemudian saya datangi toko potlot itu untuk menemui dia minta klarifikasinya atau permintaan maaf. Itu dianggap dia sebagai suatu candaan dan ditertawai. Cuma pada saat itu dilerai sama seorang teman juga yang membawa aku pergi. Jadi nggak ada keputusan jelasnya. Setelah itu saya telepon, nggak bisa, saya SMS-in terus. Ada penyesalan apa enggak? Nyesal pak, ngapa nggak saya laporin gitu. Berarti bang, yang diceritakan oleh korban sendiri tidak benar bang ya? Bahwasanya dia permasalahan sebenarnya adalah mantan kekasih abang sendiri? Tidak. Dia mengatakan, aku mau sama bini kau, biniku cuma satu orang. Ya. Kronologis kejadian yang dialami kok. Kronologisnya pada kemarin jam 4 itu, dia datang langsung membabi buta keluar parang dan membacok saya. Saya mundur, saya tangkis pakai kursi itu. Dan membabi buta hingga mengalami luka di pergelangan siku dua kali bacok. Dan pergelangan tangan 2 kali bacok. Untuk luka sendiri, apa yang dialami? Maksudnya luka seperti apa? Parah kah atau gimana? Luka sampai patah tulang. Patah tulang. Iya. Dan urat-uratnya juga putus. Untuk modusnya bang, kenapa pelaku? Ada permasalahan terkait wanita? Permasalahan itu dia salah paham itu bang. Sering-sering menuduh yang tidak-tidak. Si ya. Sebenarnya abang nggak ada hubungan. Dengan tidak ada wanita ini sama sekali. Itu hanya hubungan sebagai teman gitu, kakak adik gitu. Cuman dia nggak percaya gitu bang. Iya itu. Berarti mereka dasar dia cemburu itu gimana bang? Adakah intens komunikasi atau gimana? Dia cemburu, tapi dia cemburunya bukan cemburu biasa, dia menuduh. Oh, menuduh. Saya itu bermain dengan wanita lain gitu. Itu ya, yang adalah mantan dia ya, sendiri bang. Wanita itu punya hubungan apa dengan pelaku itu? Mantan. Itu mantan. Mantan. Iya.
Oke, setelah itu bang, dia langsung kelihatan enggak barang buktinya itu golok sepanjang apa atau gimana? Ada sarungnya itu di apa di video itu CCTV itu sarungnya. Itu kira-kira goloknya itu sepanjang 30 cm ada. Sebelum kejadian hari ini bang, sudah ada terlibat konflik atau intimidasi enggak dari beliau atau cekcok mulut ya? Dari tanggal 4 dia sering SMS saya, terus inbox saya, messenger dan WA, tapi saya tidak mau ada masalah, saya blokir kontak. Demikian Tribunnews Update kali ini, saksikan terus informasi selanjutnya hanya di YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!